Indonesia bercanda. Kita lihat. Kita minum pakai netes. Kan gak netes, Cak. Kalau netes tuh udah terakhir, tinggal satu, tetesan. Netes itu, tahu dong netesnya seperti gimana? Cok-cok. Sikat! Ayo dong! Kalau netes dari hujan kita gini, Pak. Itu netes. Kalau yang namanya netes itu jatuhnya setitik-setitik, bukan yang gerujuk. Nah, minum itu kan pakai gelas atau pakai botol. Netes enggak? Kan enggak mungkin kita minum tes. Enggak kan? Enggak dong. Nih saya kasih. Jangan pegang. Itu aja. Anda membayangkan netes itu harus kecil ya? Hujan itu adalah menetes. Rintik. Tapi ya, bisa rintik ribuan hujan, kilo yang basah. Ya keroyokan dia datangnya, Pak. Tuh. Itu enggak harus kecil, men. Tapi kan hujan segede gini. Makanya Anda hitungannya milimeter. Anda nggak bisul dong. Bisa. Nggak bisa bisul kalau gitu. Air itu satu aja nih. Kan biasanya orang minta minum, Pak. Tolong segelas air. Nggak ada. Tolong setetes air. Oh, itu kalau hausnya biasa. Tapi kalau hausnya dahaganya luar biasa. Tolong berikan aku setetes air. Kita ungkapan, Pak. Ungkapan. Tinggal satu soal lagi. Kita kasih semangat dulu untuk kedua tim. Satu soal. Aduh cepat ya ini rebutan tim A dan tim B. Siapa tahu kalau tim A bisa menjawab dengan benar bisa merubah keadaan berganti memimpin. Atau tim B semakin jauh meninggalkan tim A meninggalkan tim B. Pertanyaannya pasangan yang terpisah oleh jarak. Lol. 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 Lots of love. Oh. Kalau kita dipisahkan oleh jarak dan waktu biasanya rasa cintanya itu membuncah. Oh. Lots of love. Lol. Lol. LOL ya. Baik kita lihat LOL. Apakah? Oh iya kita kunci dulu. Saya gak diajak. Tim B kita kunci jawabannya LOL. Oke tim A jawabannya apa? Alah. Oke 3, 2, 1 silakan tim A. Yaudah. Lah. Lah. Hmm? Lah. Jarak lah. Lah. Loh. Lah. Loh apa lah? Loh. Loh kok lah? Loh kok gitu? Lah. 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 Lah sama lo. Tim B LOL, tim A LAH. Dan? Kita langsung buka apakah salah satu tim ini menjawab dengan benar atau mungkin jawabannya di luar jawaban tersebut. Pasangan yang terpisah oleh jarak. Ini dia. Laki-laki perempuan. L ini laki, yeah. P perempuan terpisah oleh jarak. Pak, jauh ya Pak? Gak harus jauh jarak. Itu gak terpisah jarak, itu terpisah kotak. Nah, kotak kan ada jaraknya terus. Namanya, kalau ngetik itu namanya space. Kadang itu LDR Pak. Long distance relationship. Terus? Long panjang. Jarak distance. Relationship hubungan. Terus kenapa Du? Ini L kotak P. Apa bacanya itu, Pak? Kotak P. Laki-laki pasangannya perempuan, bener? Iya, ya, betul. Itu normal, kan? Normal. Ini antara L, laki-laki itu kan L biasanya, perempuan. Tapi P. Kan ini terpisah oleh jarak nggak? Spasi nggak? Oh iya. Sekarang jauh saya tanya, orang itu L, P, laki-laki atau perempuan? Itu kan cuma huruf, Pak. Tidak menjelaskan itu perempuan atau laki-laki. Kalau misalnya Bapak cuma tulis itu doang, orang bisa beranggapan LP itu lembaga permasyarakatan juga, Pak. Oh, nggak bisa dong. Itu harus jejer, nggak boleh dipisah. Ya, itu kan dikit. Emang bakso di kuahnya dipisah, Pak. Ya, nulisnya LP juga nggak boleh dipisah. Sini L, sana P-nya di sana disingkat, dipaca LP. Terus saya tanya, itu L sama P ada hubungannya, saya tanya? Ada dong. Apa hubungannya? Pasangan. Dari mana Bapak tahu itu pasangan? Laki dan perempuan. Mana buktinya itu laki perempuan? L laki. P perempuan. Bisa aja L lemot, P. Oh, bisa tanya, kalau Anda dulu ngisi formulir, jenis kelamin L berarti lemot. Saya jenis kelamin Anda lemot. Itu. Iya. Jenis kelamin. Kita lihat, wah perdebatannya sengit banget sama seperti mereka saling susul menyusul nilai ya. Luar biasa sekali. Itu dia tadi seluruh soal tetes kita dan kita akan bacakan skor sementara ya. Karena dari tadi saling susul-menyusul dan bergantian bersusulan ya Pak ya. Tim A berhasil mengumpulkan poin 0 dan tim B minus 50. Wow. Dan kita akan segera mainkan yang namanya kata misteri.
Baik. Tim A dan tim B, rebutan. Rebutan karena ini udah ada pilihan jawabannya. Menekan tombol pertama akan berhak mendapatkan... Ngapain sih? Kesempatan pertama menjawab. Kamu gak yakin bener aja. Kata misteri yang pertama. Tidak pergi ke kantor karena dia tidak. Ya Allah. Silakan Tim A. Saya jagain dia, dipecat sama dia. Saya jagain dia, dipecat dia. Pak, saya temennya siapa sih, Pak? Temen saya, Pak. Capek. Oke. Okay. Apakah capek? Tidak pergi ke kantor karena dia capek. Apakah ada capek? Ada. Apakah ini jawabannya? Oke, okay, Tim B silakan jawabannya. Kita acak dulu. Oke, okay, jawabannya? Tidak pergi ke kantor karena dia karena dia pesta. Pesta bisa di kantor. Enggak. Kan pesta di kantor. Enggak. Pesta pisahan. Okay. Apakah pesta ada? Ada. Apakah ini jawabannya benar? Tidak pergi ke kantor karena dia pesta. Bukan. Bukan itu. Dan jawaban yang benar adalah setelah yang satu ini. Sayang sekali dia yang bisa menjawab. Ngaco salah. Benar gak benar? Optimis.